bisa dipajak. Ini harus diingat bahwa uang yang keluar 18M itu bukan duit saya loh ya. Ini kan kita ngumpulin investor, sponsor dan sebagainya untuk cuman. Makanya tadi saya bilang bahwa saya dipercaya oleh investor-investor yang mau membantu proyek ini tanpa harus mengeluarkan nama. Makanya kan nggak ada nama produk, nggak ada nama apa sama sekali, nggak ada. Karena salah satu syaratnya adalah, tapi gue nggak mau ngeluarin nama lo. Alat mesinnya kita beli. Jadi ini buat diketahui bahwa kita nggak sewa alat, kita beli alat. Dan beli alat mesin untuk 3D animasi gitu harganya M. Tapi kenapa kita beli? Supaya kita punya. Kenapa kita punya? Jadi kita bisa buat film animasi-animasi anak-anak lainnya gitu. Kalau memang memungkinkan dan ini jadi sesuatu yang baik buat masyarakat Indonesia gitu. Saya sih yakin bahwa harusnya itu harusnya ini pecah telur harusnya. Karena harusnya tidak ada film animasi di Indonesia yang sebaik ini harusnya. Karena saya udah bandingin dengan yang lain kayaknya enggak sebaik ini. Yang belakangan keluar aja green screen-nya masih kelihatan kok terakhir.